Dia ada shoot video clip atau macam di dalam rumah berhantu. Bapak ramai tak tahu nak kena rasuk malam ni. Lepas dia buat main-main lah barang ni. Lepas tengok-tengok di belakang dah orang pisang. Untuk tengok kita. Jadi kami nak shoot video clip Mr. Pollution. Saya orang pertama sampai dalam pasukan saya. Sebab saya punya scene awal. Saya kita tengok lah apa jadi. Rancak. Dia wakak pula panggil. Dia. Ha, wakak-wakak tu dia duduk atas pokok mana duduk terangsang macam. Ha, saya boleh. Mama dia kata siapa jamu ni? Siapa tuan rumah? Siapa jamu? Tak apa, yang sini dah masuk hang. Dia cari vocalist lah. Tak jamu. Betul-betul. Nak panggil, biar panggil betul-betul. Ini kunci dia. Ini kunci dia. Okay, angkat now. On the way ni macam senyap lah ni. 420 ha. Okey, waktu aku suka tak apa. Hang tak sampai 420 hang siap hang. Kan segala. Banyak weh. Banyak dah yang aku bunuh tadi. Sementara banyak tunggu hang tadi. Eh. Yang lalu di sini aku sepak, aku cabut tangan lah. Pakai di sini. Ah, yang tu betul tangan Rokiah. Ya. Ya, Ji. Pemaghrib, Ji. InsyaAllah, Ji. Waalaikumsalam. Ha, macam gelak buat-buat lah. Jatuh. Sekejap, eh. Jom. Gelak dengan... Gelak macam hang kat ML Studio tu. Macam mana gelak yang tiba-tiba? Gelak, sekarang gelak. Ha, buat aku gelak cepat. Gelak. Ha, yes. Buka mulut sikit, buka mulut. Menang buat duit. Wah, kau mengalah ya. Kau minta yang bukan-bukan ya. Saudara, kita sedang bersama menemu ramah seorang bekas perogol yang dikatakan hebat merogol anak dara tempatan. Kita ada orang minyak bersama dengan kita. Apa khabar orang minyak? Alhamdulillah, baik. Banyak lagi hantu-hantu yang kita akan temu ramah hari ini sebentar lagi. Hantu-hantu semua makin dengan setiap. Aku nak pergi. Gotta rock and roll all night. Oh, dia baru siap, baru siap dah. Hantu semua dah siap dah. Yang duk bogel, tak pakai baju mah dah. Pulak. Bila kau bersuara, kau katakan bukan sekadar meletak. Kau punya baju. Betul-betul kena sempat tu.